kompetisi nyanyi paling seru, di mana pemenang bisa dapat hadiah untuk dibawa pulang, sementara yang kalah akan jatuh ke dalam lubang. Inilah Singing Battle Indonesia. Ada 9 jagoan yang siap untuk bertanding, siap untuk mengeluarkan kemampuan mereka di atas panggung untuk bisa bertahan dan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Tapi tentunya mereka harus mengatur strategi untuk memilih lawan yang tepat dan juga menyanyikan lagu yang paling pas. Karena itu kita sudah sediakan nih ya, bantuan dari penyanyi-penyanyi luar biasa tanah air. Udah ada 3 promotor, berarti ada 3 tim. Ya, 3 locker tersedia di sini. Di dalam masing-masing locker ada 3 jagoan. Satu di antaranya artis, tapi bukan penyanyi. Rongkol juga manusia. Wey. Punya rasa, punya hati. Bagus, bagus. Para promotor nanti bisa punya kesempatan untuk memilih mana yang akan menjadi tim kalian. Okay. Ya, kita akan persembahkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh para jagoan. Jadi kalian dengerin baik-baik nih. Oke. Okay. Kalau udah ada yang menurut kalian, wah ini kayaknya pas nih buat tim gue. Langsung lari ya ke depan locker. Tapi kalau ada 2 atau lebih dari promotor yang memilih satu locker yang sama, orang-orang di dalam locker itulah yang akan memilih siapa promotor mereka. Coba sedikit nyanyi dong pakai bahasa Tagalog, boleh gak? Bola betul kambil selaru kabola metebo nakabol pas pigino mambenko. Bapak disuruh nyanyi, kenapa doa manggil hujan? Dan untuk babak yang pertama, lagu yang dimainkan kami yang akan menentukan. Nanti ketika judul lagunya muncul, siapapun promotor yang merasa bahwa jagoannya bisa membawakan lagu itu dengan baik, langsung pencet bell dan keluar dari locker masing-masing untuk berdiri di depan lockernya. Itu tandanya kalian ingin membawakan lagu tersebut. Kalau ada 2 tim yang memilih lagu ini, 2 tim itu yang akan kita adu dalam battle kita yang pertama. Tapi kalau hanya 1 tim yang memilih, maka tim itu berhak untuk menentukan lawan mana yang akan diajak berduel ya. Saya mau kasih tahu dulu sama teman-teman nih, untuk round kedua nanti lagunya akan ditentukan oleh jagoan yang ditantang. Jadi yang menang gak punya kesempatan buat memilih lagu. Nah, lawannya itu yang punya kesempatan buat menentukan lagu yang akan mereka tandingkan di atas panggung ini. Ya, sekarang mereka sedang berada di locker masing-masing untuk mengatur strategi. Ayo kita lihat. Kayaknya emang lo lebih seneng kalau misalnya genrenya kalau rock itu pasti lo aman dong ya. Kamu awas ya kalau lagunya nggak bagus ya. Jangan lupa bahwa di tim kalian masing-masing ada hidden card yang sudah disiapkan. Hidden card ini adalah seorang penyanyi profesional yang sudah mengeluarkan banyak album dan punya banyak prestasi juga tentunya. Nah, mereka ini jadi senjata kuncian buat kalian. Kalau agak ngelihat kayaknya, aduh jagoan gue bakal kalah nih, boleh dikeluarkan sewaktu-waktu si hidden card. Penasaran nih, sebenarnya gimana sih menentukan yang menang dari battle kita di atas panggung ini. Nah, kami sudah menyiapkan orang-orang yang luar biasa, pelatih-pelatih vokal dan mereka yang tahu banget soal musik. Kita berikan tepuk tangan untuk juri Votlock kita. Hai, apa kabar guys? Oke, sebenarnya yang dinilai oleh kalian dari penampilan para jagoan kita nih apanya? Yang pasti suaranya harus keren, penampilannya harus keren, gokil dan bisa menggetarkan panggung ini pokoknya. Luar biasa, siap bertugas ya? Siap. Berikan tepuk tangan untuk juri Votlock kita. Oh, 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 oh. Selalu mengarah kepadamu. Oh, setelah aku sadar diri kau telah jauh pergi. Ini terasa sungguh semakin engkau jauh. Ternyata tim Musi menggunakan hidden card. Yeay. Tim Candil juga menggunakan hidden card ya. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus sejarah. Hello from the other side. Ooh,
jagoanmu. Oh, 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 oh. Engkau pun sempurna. Yo, bangga kamu menang kita. Seru banget kan singing battle Indonesia. Nah, kalau mau dapetin video-video yang lebih seru lagi, jangan lupa dong subscribe channel ini sekarang juga. Oke? Sepatunya lengket. Ayah dikasih lem. Bukain dong, tolong dong. Iya, tolong bukain. Bener, bener susah. Tuh nempel kan? Ini pakai lem tikus kali sepatu ya. Kini aku berkeluh. Si abang nih, nafsu banget ya abang nih.